Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, semoga sehat selalu, panjang umur. Di video kali ini Amrul Channel akan berbagi seputaran otomotif ya, dimana sekarang ini saya akan review Land Rover ya, Land Rover. Dimana Land Rover ini adalah mobil Amerika, teman-teman ya. Kita sekarang berada di depannya ya. Nah, ini kisi-kisinya ini sangat bagus, besi ini, kayak besi ini teman-teman ya, bukan plastik ya. Ini ada kamera depannya ya, ada kamera depan, dan ini untuk sensornya ini ada 4, ada 5 ya. Jadi ini sangat aman sekali ini teman-teman ya. Tuh, untuk sensornya, dan untuk lampunya ini mata kucing ya, dalamnya ya. Sama ini juga kiri kanan, dan ini sekarang kita lihat bannya ini ya. Bannya ini size-nya 275 ya, ukuran 22 ya. Peleknya ini pelek bintang. Land Rover Defender ya, 110. Model 2003, ini 3 liter ya. 110 kilo. Oke. Okay. Mesinnya ya. Nah, ini mesinnya guys ya, ini sangat gelap sekali ini ya. Nah, mesinnya ini gede juga nih ya. Engine. Wah, keren. Nah, ini tanpa samping kiri, sangat elegan sekali teman-teman ya. Tuh, ban coroknya tadi sini ya, seperti Jeep ya. Sangat elegan sekali, Defender ya. Dan crossernya Defender. Ini di belakang juga ini, sensornya itu ada 6 ya. Sensor ada 6. Dan kameranya di sini. Menarik. Nah, ini semua mata kucing ini ya. Mata kucing semua. Itu yang lagi lari. Akhirnya itu seperti itu ya. Nah, ini untuk samping kanan. Nah, spionnya juga sangat bagus. Di sini juga ada lampu. Ya, ini untuk wipernya, dan mobil ini bisa turun naik ya. Bisa turun naik karena ada pengaturannya ya. Nah, ini untuk setelan joknya ini sudah pakai apa namanya? Power ya. Nah, ini kita coba hidupin. Apa ini? Ini untuk fitur anaknya ini guys ya, itu perindonya ada di sini semua ya. Untuk depan belakang, terus dalamnya ini sangat lebar, elegan sekali ya.
dashboardnya hitam sama orange. Tuh, dan ini bisa dibuka atasnya ya. Oke, sekarang kita coba hidupin. Mantap sekali. Gimana ini mobilnya, ini keren kan? Ah, ini dia ini. Si kerapa. Demele buka. Demele buka. Stiker apa? Aku udah mulai hidup motor, no? Mulai hidup. Oh, ada cukur? Oh, oke guys ya. Stiker apa? Beda stiker kenan? Stikernya dulu, tak apa-apa. Darah. Beta speaker ini. Beta speaker. Sadam. Hah? Sadam ni sadam kan? Hah? Nah, ini fitur dalamnya ini rasanya. Hah? Saya anu dia. Oh, bawa ini tahu. Sadam dia. Banyak pilihan ini guys, ini juga ini. Oh, ini Toyota ini, sorry. Belakang dia tuh ini dia, ini temannya. Hah? Bau. Cek aja dulu. Nah ini. Hah? Ini punya saya. Oke, aman ini ya, aman guys, aman. Ya, tidak ada yang lecet. Di sini juga aman ya. Loh. Aman juga ini. Oke, sekarang kita coba hidupin dulu ini ya. Atau ngeliat ini. Nah ini guys ya, di belakang ini tuh joknya 3 orang ya. Ini juga di samping. Ya. Nah ini interior dalamnya ini sangat sangat mewah teman-teman ya. Untuk monitornya aja ini layar sentuh ya. Tuh, mundur langsung tuh di monitornya tuh. Keren pokoknya tuh. Luar biasa tuh. Nah. Monitornya ini pakai layar sentuh dia ya. Tuh. Kelihatan sesuatu di belakang. Hah? Anu dia nyek anu. Nyek anu dia. Nih nih nih. Nih. Nah ini guys ya. Kita akan coba test drive dulu ini. Tuh. Oke. Ini senelannya ya. Iya. Enteng sekali bawahnya ini guys ya, masalah instrumen itu jelas sekali ya, bunder, spionnya gede tuh, masya Allah ya, kiri kanan tuh. Pokoknya nyaman sekali bawa mobil ini guys, masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Kenyamanan mobil ini sangat terjamin ya,
Ini kisaran harganya ini mungkin 1 juta ini guys ya. 1 juta ribu ya. 1 juta real ya. Tuh. Nyaman sekali Mas Allah. Ya. Kita yang bawa aja nyaman ya, apalagi drivernya ya, Masya Allah. Apalagi penumpangnya, sorry teman-teman ya. Luar biasa memang. Apa namanya? Mobil Range Rover ini ya. Nanti kita lihat ini ngadein mana ini guys ya. Ini saya bisa langsung test drive-nya guys ya ke trailer ya. Bisa langsung muat, langsung bawa. Ya. Lihat ini dulu, ada yang mana sih ini ya. Ini kalau mau parkir tinggal tekan ini guys ya. Orang-orang ini apa namanya, interiornya agak sangat mewah. Made in Slovakia guys ya. Made in Slovakia. Nanti Jaguar Land Rover 2023. Oke, guys. Nampakkan. Malak lah. Aduh. Ah, begini sudah, guys ya. Itu apa namanya, interior dalamnya pokoknya mewah. Belakangnya ini Masya Allah ya. Ban serepnya ada di sana dan ini bisa dibuka ya. Tuh. Ya. Ya bisa dibuka dan bisa kita keluarin kepala di situ. Ini untuk lampu anunya ini. Belum aktif semua ini anunya guys ya. Ya untuk lampunya. Oh ini dia ini guys, ini lampunya ini tuh. Lampu bacanya ya. Minimalis dia pakai ini. Sama di belakang juga tuh. Lampunya ini tuh. Tuh. Ya, ada pegangan tangan, safety belt. Di belakang juga lengkap safety belt-nya guys ya. Itu ada kaca di atasnya. Itu yang membuat tambah elegan sekali mobilnya ini, luar biasa. Ini untuk mengatur semua fitur yang ada di pintu ya. Ada di pintu, rintangan ada di sini. Nah ini guys saya bilang tadi ya, ini untuk lighting ya, ini untuk lighting kiri kanan ya. Terus ini untuk wiper ya, ini untuk wiper. Ini untuk ngereset semua yang ada di radio yang ada di monitor ini ya. Ini pokoknya ini interior dalamnya ini mewah sekali ya. Ini ada lubang. Nah itu lagi naik dia tuh. Nah sama ini saya juga mau naikkan ke sini saya kan guys, ke trailer saya ya. Oke okay. Nah ini guys ya, sekarang kita mau hidupin harus tekan ini dulu, baru kita start ya, baru kita masukin persneling. Jadi di situ sudah terlihat instrumennya adalah D ya. Sekarang kita cek dulu ya.
Ini Range Rover ini made in mana tadi itu Skopje. Nah, ini dia nih. Semua Range Rover ini. Made in mana tadi ya? Ntar kita lihat lagi. Ini muatan saya yang kedua ini. Ya. Tuh, rintangannya tadi sini nih. Nah, tinggal cari langsung di situ di instrumennya ada ya. Ini kita buka ya. Dan ini masih belum berfungsi semuanya. Ya, sini untuk apa namanya? Fitur dalamnya ini ya belum berfungsi semua ini. Jadi pintu belakangnya nggak bisa kebuka ini, nggak bisa kebuka ini, joknya aja ini kita turunin dulu ya. Ya, habis di situ. Masih penasaran ini tadi nih made in Slovakia guys ya, ini Slovakia. Made in Slovakia. Oh, alhamdulillah, guys. Kembali lagi test drive-nya ya. Instrumennya langsung muncul. Tuh, di situ juga di monitornya langsung muncul Range Rover. Kita jos dulu. Semuanya nyaman sekali lah. Kita bawa kendaraan ini. Jarak jauh dalam ribuan kilo ini pas sekali ini teman-teman ya. Pas sekali. Nah, teman-teman yang suka berjalan jauh, inilah pilihannya ya. Nyaman, enak, elegan sekali ya kita bawa di jalan. Tuh, jalan di depan saya. Mantap pokoknya ya. Pokoknya mantap. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga teman-teman ya. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.